Nah, ini upsi. Aku bakalan emek bajunya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Agatha Sarif. Oke, ini hari tanggal 20 Februari aku tuh mau bikin haul ya, bukan haul sih sebenarnya. Aku bakalan haul yaitu rock please cats kayak yang kayak selebgram gitu ya jadinya. Ini tuh aku mau haul hoodie rock please cats, bukan hoodie lagi yang panjang. Pokoknya kita lihat keseruan aku mix and match-nya baju yang aku beli dari butik cantik atau butik dari Lala All Shop. Antara dua butik ini tuh pokoknya sebenarnya sama ya, kalau menurutku sih sama dari jenis baju-bajunya, cuma ada keunggulan ada kekurangan ya. Pokoknya nanti aku bakalan jelasin semua, jadi ikutin terus video aku sampai habis. Pokoknya rugi kalau nonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe tombol bawah sini dan aktifkan juga notifikasi loncengnya biar kalian update video terbaru dari aku. Aku update video itu seminggu 2 kali. Tonton terus ya, jangan sampai ketinggalan. Di sini aku bakalan kasih tahu butik cantiknya seperti ini. Nah, ini dia rumah cantiknya. Tepatnya itu ada di Jalan Tarum Barat 2 nomor 18 Cikarang Baru ya. Ini deket Pasar Bersih tepatnya. Dan ini tampak depan rumah cantik. Sekarang kita lihat yuk isi dalam rumah cantiknya. Nah, di sini banyak banget model-modelnya. Sekarang aku mau lihat di bagian jaket. Ini jaket bermotif ya, macam-macam. Dan ini jaket jeans. Lihat, cantik-cantik banget di sini. Aku juga sampai tergiur banget kalau ke sini. Dan aku ambil nah, baju yang ini maroon ya, nanti ada di video aku. Dan ini juga contoh dari rumah cantik bajunya. Ini tampak aslinya yang aku video ini. Ini bagus banget, bahannya jatuh, adem. Dan ini juga sama, aku tuh suka banget sama warnanya. Tapi sayang aku gak bisa beli bajunya ini. Next nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian outer. Ini tuh outer plus celananya ya. Nah, ini yang paling aku suka di sini tuh rock biscuitnya. Ini bagus-bagus banget. Ini aku lagi cobain. Lanjut, aku ini naksir banget baju manis ini. Tapi sayang aku nggak bisa belinya karena pas dicobain itu agak sempit ya. Ini tuh bagus buat body yang kecil, yang kurus gitu. Jadi aku ini enggak, jadi aku batal. Dan aku tadinya naksir ini si Army rock, Army ini rock polos ya, bukan rock biscuit ini, cuma modelnya payung gitu pas aku cobain. Dan di sini juga aku senang banget sama pegawai dari rumah cantik ini karena mereka ramah-ramah banget ya. Nah, ini aku lagi sedang cobain, tapi entah kenapa aku waktu itu enggak jadi beli ini, enggak tahu kenapa, tapi sudah nyampe rumah aku nyesel banget aku gak ngambil si rock army ini. Ya, aku senang banget lagi pas nyobainnya. Ini dia bajunya, ini dari butik cantik dan butik Lala All Shop. Aku campur ya, cuma sebenarnya butik Lala cuma dua ini doang sih, ini selebihnya butik cantik. Aku udah gak sabar bakalan nge-review atau mix and matching baju ini ya untuk kalian semua, jadi ikutin terus. Bakalan nge-review barang yang paling murah dulu ya di butik cantik ini. Dari butik cantik ini aku beli inner lanjut, jadi ini bisa buat daleman kalau misalkan pakai outer atau langsung pakai ini sama rock biscuit juga bagus ya. Ini dia. Nah, ini bahannya lembut banget, apa ya, halus sih, tapi yang nggak begitu yang halus banget. Ada dua jenis bahan seperti ini yang halus banget, dan ini lumayan halus lah. Segini mah enak menurutku ya, adem. Terus di sini lehernya ini seperti kayak yang tutupin layer gitu, jadi ketika kalau pakai hijab itu nggak begitu kelihatan ininya ya.
tekukan lehernya. Ini dia panjangnya segini, ngepas tangan. Kayaknya nggak sampai panjang banget. Dan ini dari harganya itu, harganya Rp51.000. Ini Rp51.000. Cuma kalau di butik cantik ini tuh kita dapat diskon dari Rp51.000 ini dipotong Rp15.000. Jadi totalnya Rp51.000 dipotong Rp15.000. 36. Ampun matematikanya. Parah. Tapi waktu lagi aku beli ini, sebenarnya ini kalau hari biasa itu 36. Nah, kemarin itu dia ngadain promo lagi, jadi potongannya 18.000 per item, per setiap baju semuanya tuh potongannya 18.000. Jadi aku ini beli harga 33. Makanya aku di sini belinya 2. Nah, ini dia. Dan ini warna marunnya. Aku sengaja warna marun karena aku kan masih matching lah ya, kulitku kan kulit sawo matang juga, jadi masih agak masuk lah. Dan aku ya tadi warnanya abu muda ya, itu abu muda. Ada yang dia berapa warnanya, ada abu muda, marun, putih, krem, sama hitam dan navy. 6 warna itu bagus-bagus banget, cuma aku ngambil 2 warna ini. Nah, ini juga sama lehernya menutupi kayak gini. Dan di sini aku beli rok brisket ini ya, kalian bisa lihat. Nah, ini rok brisketnya dari butik cantik. Ini tuh tebal banget, jatuh super bagus bahannya, super adem. Pokoknya tuh nggak kayak yang apa ya, harga segini tuh memang benar-benar nggak ngecewain ya. Ini jatuh banget. Ini kan apanya, ini brisketnya ini lipatannya tuh bagus banget, jatuh gitu. Cuma ini untuk di badan aku tuh masih kepanjangan, jadi tuh aku pakai sampai sini nih, kadang sampai pas dada sini. Ini tuh butuh dipotong lagi kalau untuk ukuran aku. Cuma di butik cantik juga tuh ada ukuran juga, jadi ini untuk yang size panjangnya dan juga ada bagian yang pas semata kaki ya. Jadi dia juga ada sekarang, cuma kemarin aku nggak beli. Dan ini udah pernah aku pakai kemarin ke butik cantiknya sendiri. Aku kemarin pas beli baju ini tuh aku pakai ini. Ini kalau nggak salah waktu itu harganya harga dari 85 kalau nggak salah, deh lupa. Jadi 70 ribu kalau nggak salah, 70 ribu. Ini 70 ribu. Ini bakalan aku make, ini bakalan aku pasangin sama inner aja tadi ya. Dan ini barang yang ke 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat. Jadi ini seperti ini. Nah, ini aku masih lihat ini. Jadi ini seperti ini. Nah, ini tuh barangnya agak nerawang sedikit sih ya, kalian bisa lihat nggak sih, tapi kalau di kamera nggak lah, segini nggak nerawang, menurutku lumayan tebal juga. Bahannya bahan jatuh juga, ini bagus banget, aku senang banget di bagian sininya. Ini rapi banget, ini warna navy, dan ini tuh di depannya juga ada kayak semacam pemanis kayak kantong, tapi ini nggak ada kantongnya ya. Ini nggak ada kantongnya, cuma ini doang pemanis aja. Dan ini panjangnya pas, dan di sini juga di bagian tangan juga ini ada bagian kayak semacam kayak kantong gitu. Tapi ini ada kantongnya deh, ini ada kantongnya tuh. Ini ada kantongnya. Nah, ini ada kantongnya buat naro apalah, naro uang receh buat parkir gitu. Terus di sini enggak, ini polos. Yang satunya ini polos, enggak ada. Dan ini ada sih buat topinya, kayak hoodie gitu ya. Ini ada buat topinya. Ini bagus banget, dan ini panjangnya ini pas pinggang kalau enggak salah. Jadi ini bagus banget kalau dipaduin sama rok brisket ataupun celana pants gitu ya, jeans atau kayak gimana, pokoknya ini bagus banget apalagi kalau anak-anak kuliahan. Ini untuk harganya, ini harganya Rp89.000, 89 dipotong Rp15.000. 74.000. Ini harganya Rp74.000. Maaf ya mama, maaf ya guys, maaf ya mom, maaf dan lain-lain. Aku menghitungnya udah bukan di luar kepala, mendem banget gitu ya otaknya udah. Tapi kalau ngitung uang aku tuh paling pintar. Nah, ini dia, aku udah paduin rok brisket dan bajunya. Sumpah asli cantik banget ya, aku suka banget. Dan paduan warnanya juga cocok menurutku. Item yang kelima sama aja, ini kayak tadi, ini hoodie. Nah, ini hoodie panjang ya, ini panjang banget. Ini semacam kayak tunik ya, ini warnanya dusty pink. Ini juga ada bagian kepalanya gitu. Nah, ini ada talinya yang buat ini. Di sini simpel banget, cuma ada bacaan my hoodie. Dan di sini tangannya polos aja gitu, dan bagian tangan ini tuh seperti ini. Nah, ini tuh elastis gitu ya. Ini di bagian bawahnya itu ada coakan gini ya. Nah, saya belahan gini sedikit aja. Dan ini juga bagus banget kalau dipaduin sama rok brisket gitu ya. Nah, ini juga sama, dua-duanya ini sama. Dan di harganya sendiri ini harganya mana ya? Nah, ini harganya 100.000.
Dan ini harganya bisa kalian lihat, ini harganya 100.000. Kok nggak jelas ya? Nah, ini 100.000. Terus dapat potongan sama kayak yang baju Inelajut ini. Sebenarnya ini potongannya 15.000, cuma kemarin ada promo jadi 18.000. Jadi total harganya 82.000 ya. Ini 82.000. Aku suka banget tau ini, simpel banget. Nah, dan ini dia hoodie tuniknya, tampak depannya seperti ini, bagus. Ini aku paduin dengan rok please cat warna hitam dari Lala All Shop ya. Ini bagus banget kalau dipaduin ya. Dan ini item yang terakhir dari butik cantik, yaitu sama hoodie lagi, ya ini dia. Cuma ini hoodie-nya bukan semacam kayak tunik, ini tuh sama kayak yang tadi ya, ini tuh pendek, kayak semacam jaket aja gitu pas pinggang. Ini kayak gini nih bahannya nih tuh. Nah, kayak apa? Kayak baju lajut ya? Enggak sih, bukan baju lajut. Ini semacam ini lah bahannya, aku enggak begitu ngerti, maaf ya bahan-bahan. Ini tuh bagus banget kalau dicobain, apa ya? Terlihat casual, maksudnya casual banget, enggak ya kekinian lah ya, kayak Instagram gitu deh. Aku juga update terus ya di Instagram, maksudnya tuh pakaian terbaru yang kayak gimana. Jujur aku suka gamis, aku juga suka gamis, sekarang juga suka yang pakaian-pakaian terbaru, tapi lebih cenderungan ke selegram model-model yang sekarang yang menurutku simpel aja gitu, nggak terlalu ini simpel gitu. Nah ini dia, ini warnanya coklat muka ya, dan di bagian pinggir sini ini ada kancing-kancing aksesoris gitu, tapi dia nggak ada kantongnya, nggak ada, cuma gini pemanis aja. Ini tuh polosan aja gitu, ini polosan aja, cuma aku agak ini jahitannya agak begini nih, kemarin pas dapet aku nggak milih-milih lagi nih tuh. Tuh kayak begini, gampang lah ini, tinggal ntar aku ini sobek aja, nggak masalah sih aku. Ini tali ininya ada bacaan no writing apa no writing lah apalah bukan itu the writing apa bahasa Inggrisnya berot. Ini harganya 98.000 dipotong sama ini waktu lagi promo 18.000-an, jadi totalnya itu 80.000 ya, 80.000-an lah, bener nggak sih 80.000-an sobat pinter ya, 80-an ya, ini 80.000-an. Dan aku paduin sama yang lainnya, ini bagus banget tau sumpah, aku tuh suka banget yang casual kayak gini nih. Nah ini aku udah coba hoodie-nya, ini bagus banget, sumpah aku suka banget. Ini paduannya juga warnanya masih matching ya dengan rok yang sama. Dan di bagian belakangnya itu ada si buat kepala gitu, tutup kepala ya. Beralih kita ke butik Lala All Shop. Nah ini si plastiknya ini, kalau Lala All Shop tuh warna putih ya. Ini dia Lala All Shop, Shopee-nya juga ada, nanti aku cantumin Shopee-nya di sini. Ini kayak gini, beda dengan si butik cantik. Mana butik cantik? Nah, butik cantik ini plastiknya hitam seperti ini, dan ini butik cantik ini punya cabang atau punya, iya cabang lah ya, ada beberapa cabang kalau nggak salah, di Cikarang ada, di Kerawang juga ada. Dan butik cantik ini sama Lala All Shop ini berdekatan ya, sama-sama ada di Cikarang. Nanti alamatnya aku cantumin masing-masing di sini. Kalau nggak aku tulis aja di description box biar kalian jelas, kalau misalnya di video kan cuma sebentar sekilas ya, aku cantumin aja di description box. Dan ini lanjut langsung ke barang itemnya Lala All Shop. Ini juga rock please cat, ini cuma di Lala All Shop itu agak rapi ya, jadi dia dapat ini nih, dapat si plastik gini. Kalau di butik cantik kan enggak, langsung ditaruh di plastiknya yang tadi aja, langsung taruh dilipat gitu. Kalau dia enggak, per item itu langsung dapat ini. Ini aku rock please cat warna hitam. Nah ini juga barangnya bagus banget, ini juga sama kayak yang tadi jatuh, tapi dari bahan ini aku mau bandingin, ini semacam kayak lebih ke crepe ya, bahan crepe gitu, dan ini enggak, lebih jatuh lagi, ini lebih halusan, tapi sama-sama bagus menurutku. Dan di sini dia enggak begitu panjang seperti yang warna apa ini, agak orange gitu ya. Ini tuh pas di mata kaki aku, jadi aku enggak motong lagi. Dan ini harganya kalau nggak salah, ini juga dapat waktu promo juga dari harga 75 jadi 65 ribu, ini kayak ini ya, ini 65 ribu. Ini rock biscuit hitam ya, aku belum punya rock biscuit hitam, nanti aku bakalan coba sama paduin si baju item dari Lala All Shop juga. Ini baju kayak semacam ke Korea gitu ya, baju Korea. Nah ini dia, ini kayak gini, ini manis banget beneran, sumpah ini manis banget. Aku pas lihat aja langsung jatuh cinta gitu. Sebenarnya ini ada dua warna waktu lagi aku lihat, peach sama biru ini. Cuma aku karena sering baju tuh, aku paling suka tuh warna muka coklat, pokoknya yang berbau-bau coklat gitu ya, muka coklat krem aku sering banget beli. Dan pink juga suka beli. Aku mikirnya kemarin mau ngambil pink, cuma kataku aku nggak punya warna biru, jadi aku ngambil yang biru. Biru juga sih sempat cantik, jadi matching aja. Ini kan titik-titiknya hitam, dan rock lisketnya ini kan hitam juga, jadi aku paduin aja. Nah ini dia. Nah ini di bawahnya kayak gini, di pinggang ini, pas pinggang ya, ini tuh kayak karet gitu tuh,
tuh kayak gitu, bagus banget. Ini kalau dipakai sama orang yang kurus gitu, kayaknya bagus banget kayak orang Korea. Dan ini dari tangannya juga, ini bahan karet gitu ya, sama. Nah ini bahan karet. Nah dari jahitannya ini bagus banget, bahannya ini agak sedikit nerawang sih menurutku, tapi masih bisa nggak, ya masih bisa dihandle lah. Kalau kita pakai hijabnya yang tebelan gitu ya, seperti dada. Nah ini dia kayak gini, ini bagian lehernya tuh lakuk V gitu ya, huruf V agak lebar. Nah, jadi dia ini. Untuk masalah harga di sini harganya ini ada nih, ternyata ada, tapi yang di Rock itu nggak ada, di Rock Plus. Ini harganya 95.000 dan dia tuh nggak ada potongan. Ini 95.000, 95.000 waktu ini. Ya ini ya, kita bakalan coba. Nah ini dia, sumpah ini tuh manis banget ya. Cuma ini pendek gitu ya, pas pinggang. Nah dan pas tangan ini lihat cantik ya, ini karet kayak gini. Aku suka banget, ini tuh bagus banget kalau orang yang kecil gitu ya, badannya kurus gitu pakai ini. Aku sih kegemuk ya. Di sini juga aku bakalan, dan di sini juga aku mau kasih tahu, aku ini beli bukan di butik cantik, bukan di butik Lala Shop. Ini tuh aku beli di mana, ini udah lumayan apa ya, lupa aku. Ini aku bakalan sekalian coba buat kalian. Ini tuh aku beli, kalau nggak salah aku beli harga 100.000. Itu semacam kayak baju kayak gini loh. Nanti aku bakalan sekalian coba ya. Nah ini tuh pendek, jadi pakai daleman inner aja tadi aja. Ini tuh panjang, ini bukan tunik, ini panjang, dan di sampingnya itu ini belah. Ini warnanya krem, aku udah bilang aku suka banget, pencinta banget warna coklat, krem, mocha, pokoknya coklat susu kayak gitu-gitu lah. Ini krem paduan garis hitam kayak gini. Ini tuh simpel banget, aku sukanya karena dia simpel banget. Jadi yuk kita langsung cobain juga. Dan ini dia bajunya, aku paduin sama inner rajut. Harusnya sih inner rajut itu warnanya hitam ya, cuma aku pakai yang adanya. Ini tangannya pendek dan ini bagian sampingnya aku paduin sama rok blusket hitam dari Lala All Shop. Dan ini bentuk depannya bagus ya menurutku ini. Oke, segitu aja dulu videonya dari aku. Semoga kalian suka dengan baju-baju yang aku beli tadi, yang aku mix and match lah, pokoknya matching-matchingin gitu lah pokoknya. Semoga kalian suka dengan video ini. Sebelum itu aku butuh dukungan kalian. Jangan lupa kalian like, komen-komen di bawah, jangan lupa subscribe tombol bawah sini dan aktifkan juga notifikasi loncengnya di sini biar kalian update video terbaru dari aku. Aku update video seminggu 2 kali. Oke, see you di next video berikutnya. Kalian mau dibuatin apa minggu besok, komen di bawah ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.